Ratusan rumah di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, terendam banjir. Banjir terjadi akibat derasnya hujan, sehingga membuat air sungai Batang Limun meluap dan menggenangi perkampungan warga. Luapan air sungai juga merendam akses jalan. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa, bahkan ada yang mencapai 1 meter. Untuk menyelamatkan harta bendanya, warga memindahkannya ke tempat yang lebih tinggi. Banjir diprediksi terus bertambah, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Kalau RT 06, 37. 37 rumah ya Pak ya? RT 06. Oh. Itu semuanya tenggelam Pak? Iya, ya, tenggelam. RT 06. Ya. Ada berapa RT Pak yang tenggelam Pak? RT 7 Sekok, RT 2 Sekok. Banjir seperti ini rutin terjadi setiap tahun. Tapi sayang, sampai sekarang belum ada solusi dari pemerintah daerah setempat.